Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Apa khabar semua? Sihat? Ezrin, Ezrin buat apa tu? Oh, ini roti. Ezrin baru balik daripada kedai. Besok Mak Ezrin nak buatkan sandwich. Oh, Ezrin suka sandwich ke? Mestilah, sandwich ni kegemaran Ezrin. Kak Fira, sandwich tu berkhasiat. Fai, saya nak tanya awak, apa makanan kegemaran awak? Saya? Oh, sudah tentulah aiskrim. Huh? Saya boleh makan satu peti aiskrim. Awak, Rabi? Saya suka makan keropok, gula-gula. Aiskrim pun saya suka juga. Awak pula suka makan apa, Adam? Saya suka makan sandwich sebab tu makanan seimbang. Seimbang? Yalah, semua zat yang kita perlu ada dalam sandwich tau. Saya pun suka juga, tapi susah nak buat. Kalau keropok, kita boleh beli saja. Tak susahlah. Saya pun boleh buat sendiri tau. Sedapkah sandwich yang awak buat, Adam? Mestilah sedap. Awak pandai buat sandwich sendiri, Adam? Yalah, sedap. Mari kita rasa sandwich, Adam. Mari saya buatkan, mari. Sedapnya makan sandwich kat rumah awak tadi, Adam. Betul lah, Adam. Memang betul-betul sedap tau. Tapi, apa ada dalam awak punya sandwich tu? Rasa lemak. Ada rasa rangup. Saya masukkan telur rebus, mentega dan mayonis. Yang rangup tu? Alah, yang rangup tu kan bawang dengan mentimun. Macam mana awak buat itu sayur semua jadi sedap? Sebenarnya kan, rasa sayur ni memang sedap. Tapi awak lagi yang tak suka. Kalau dah campur dengan mayonis kan, memang sedap. Betul lah. Adam, saya nak makan sandwich awak lagi, boleh? Nak makan lagi? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena beli roti, mayonis dekat pasar raya nak. Boleh. Jom kita pergi. Baik. Siapa dia? Saya sampai dulu. Penatnya. Kita berehatlah sekejap. Adam. Saya ada nak cakap sesuatu pada awak berdua. Apa dia? Cakaplah. Cakap sajalah. Sebenarnya saya ada kejutan untuk awak berdua. Kejutan? Apa tu? Kalau saya beritahu, nanti dah tak jadi kejutan pula. Tak payahlah nak buat kejutan. Buang masa aja. Cakap sajalah. Begini. Dengar sini baik-baik. Saya nak jemput awak berdua makan di rumah saya. Makan? Ya. Makan apa? Ada makanan istimewa. Betul ke? Kalau macam tu, jangan buang masa, jom. Kita lama lagi, jom makan, jom. Awak tak tanya lagi makanan apa? Makan apa? Sandwich. Saya sudah pandai buat sandwich. Iya ke? Mari kita rasa. Lari. Hai adik-adik. Dalam episod kali ini, kita akan belajar mengenal dan membuat sandwich. Sandwich bermaksud roti yang dilapisi dengan bahan-bahan seperti roti, mentega, mayonis, hiasan timun dan tomato, serta ikan tuna yang telah dimasak dan dilenyek. Mari kita lihat bagaimana cara membuatnya. Pertama sekali, ambil 2 keping roti. Sapukan sedikit mentega pada roti. Kemudian letakkan sedikit mayonis. Kemudian, sapukan juga ikan tuna lenyek di atas roti.
susun beberapa hirisan tomato dan timun. Ambil sekeping roti lagi dan tangkupkannya di atas roti tadi. Ha, adik-adik, sandwich dah siap pun untuk dimakan. Sandwich ni. Wah, cantiknya. Sebenarnya sandwich ada pelbagai jenis. Sandwich ayam, sandwich tuna dan telur. Ini sandwich tuna dan ia berbentuk segi empat. Kafira tak sabar nak rasa. Kita jumpa lagi. Bye.